sekalian. Demikianlah kisah kepahlawanan yang tersurat dalam Kidung Sunda yang ditemukan di Pulau Bali. Sungguh sebuah patriotisme yang kemudian menjadi spirit dan inspirasi Kerajaan Pajajaran di Tanah Pasundan di era Prabu Linggabuana seabad yang lalu. Sampun kuatnya watan aku nangeling wanti anu beji ngusir soang pora pusin liwangi Wahai Paman Patih Tertua, kini segeralah persiapkan segala sesuatunya. Penobatanku sebagai Raja Pajajaran. Persiapkan semuanya, libatkan seluruh rakyat. Tampilkan seluruh seni budaya yang ada di Tanah Pasundan. Dari kesenian rakyat sampai kesenian keraton, dari seni tradisi sampai seni modern. Silakan semua persiapkan paman. Ore wau samong kanu motor kusir bandera karyan pati. Ampun baginda, hamba akan mempersiapkan seluruhnya agar penobatan paduka raja dapat disaksikan oleh rakyat Nusantara. Riang gembira oleh segenap rakyat Pasundan. Pasundan merasa bersyukur memiliki raja yang sangat memperhatikan kepedulian dan peduli terhadap seluruh kepentingan rakyat. Thank you.
sekalipun berujar. Wahai rakyat Pasundan sekalian yang kucintai, kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Maharaja Lingga Buana sungguh mengharukan dan sangat pantas diteladani sebagai contoh perilaku yang gagah berani. Keikhlasan Dyah Pitaloka Cita Resmi berkorban nyawa bela padi sangat kita kagumi demi harga diri kaum wanita. Nilai-nilai kepahlawanan itu sudah sepatutnya kita teruskan dalam mencapai kehidupan yang damai dan harmonis. Karena itu, sebagai raja yang diberikan mandat oleh rakyat, nama Siliwangi hendaknya terus dipertahankan, karena Sili berarti pewaris dan Wangi berarti harum. Artinya, generasi pewaris yang akan terus-menerus mewarisi moral dan harum para pahlawan kusuma bangsa. Yeah.
Selamat
kasih. Bapak Ibu semuanya, hujan yang tertahankan mengantarkan pagelaran ini dengan sempurna. Ini akan melahirkan efek gambar yang sangat baik. Dan ini sebenarnya tidak latihan, baru bertemu tadi malam. Dan saya berencana pada hari jadi Kabupaten Purwakarta, Pak Iwan, mohon dukungannya, Bang Farhat, Tung Sofa. Kami akan menggelar dengan 500 pemain dan lebih kolaboratif kedua musiknya dengan judul Siliwangi Gugat. Ini akan dibuat sinopsisnya. Kemudian ini Pak Iwan Pialang, ada janji dia akan membuat animasi dari Raja Siliwangi nanti di situ bulat dan insya Allah mengalahkan Akur. Ya, tepuk tangan ya, ini hadiah untuk semuanya. Pak Bupati, saya minta terima kasih semua. Malam hari ini rintik air Siliwangi menjadi saksi bahwa kita adalah saudara, dan menurut Pendeta Agung bahwa Bali itu adalah raja dari Sunda. Terima kasih. Karena dari Bali saya lihat latihannya, terus saya tadi malam tidak lihat latihan, saya kembali yang penampilan saya sendiri kagum-kagum. Ini ide Pak Bupati. Ini jadi betul-betul ada sinergi yang menyatu dari musiknya, dari tarinya. Kayaknya Gianyar sangat berjodoh dengan Purwakarta. Ya, terima kasih. Jodoh untuk nanti Indonesia masa depan. Ya, ini nanti yang memfoto, difoto dulu para seluruh kru pengiringnya. Pak Farhat, silakan. Ayo. Ayo semuanya, siapa yang foto? Thank you.